dakwah itu membina, bukan menghina. Dakwah itu mendidik, bukan membidik. Dakwah itu mengobati, bukan melukai. Dakwah itu mengukuhkan, bukan meruntuhkan. Dakwah itu saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu menyejukkan, bukan memojokkan. Dakwah itu mengajar, bukan menghajar. Dakwah itu saling belajar, bukan saling bertengkar. Dakwah itu menasihati, bukan mencaci maki. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Dakwah itu mengajak bersabar, bukan mengajak mencakar. Dakwah itu argumentatif, bukan provokatif. Dakwah itu bergerak cepat, bukan sibuk berdebat. Dakwah itu realistis, bukan fantastis. Dakwah itu mencerdaskan, bukan membodohkan. Dakwah itu menawarkan solusi, bukan mengumbar janji. Dakwah itu berlomba dalam kebaikan, bukan berlomba saling menjatuhkan. Dakwah itu menghadapi masyarakat, bukan membelakangi masyarakat. Dakwah itu memperbarui masyarakat, bukan membuat masyarakat baru. Dakwah itu mengatasi keadaan, bukan meratapi kenyataan. Dakwah itu pandai memikat, bukan mahir mengumpat. Dakwah itu menebar kebaikan, bukan mengorek kesalahan. Dakwah itu menutup aib dan memperbaikinya, bukan mencari-cari aib dan menyebarkannya. Dakwah itu menghargai perbedaan, bukan memonopoli kebenaran. Dakwah itu mendukung semua program kebaikan, bukan memunculkan keraguan. Dakwah itu memberi senyum manis, bukan menjatuhkan vonis. Dakwah itu berletih-letih menanggung problem umat, bukan meletihkan umat. Dakwah itu menyatukan kekuatan, bukan memecah belah barisan. Dakwah itu kompak dalam perbedaan, bukan ribut mengklaim kebenaran. Dakwah itu siap menghadapi musuh, bukan selalu mencari musuh. Dakwah itu mencari teman, bukan mencari lawan. Dakwah itu melawan kesesatan, bukan mengotak-ngatik kebenaran. Dakwah itu asyik dalam kebersamaan, bukan bangga dengan kesendirian. Dakwah itu menampung semua lapisan, bukan memecah belah persatuan. Dakwah itu kita mengatakan, aku cinta kamu, bukan aku benci kamu. Dakwah itu mengatakan, mari bersama kami, bukan, hey, kamu harus ikut kami. Dakwah itu biaya sendiri, bukan dibiayai, disponsori. Dakwah itu habis berapa, bukan dapat berapa.
Dakwah itu memanggil, mendatangi, bukan dipanggil atau panggilan. Dakwah itu saling islah, bukan saling salah. Dakwah itu di masjid, di sekolah, di pasar, di kantor, di parlemen, di jalanan, hingga di mana saja. Bukan hanya di pengajian. Dakwah itu dengan cara Nabi, bukan dengan cara sendiri.